di mana-mana orang lempar. Udah muter lempar. Oke oke. Aku kan dulu kamu biar aman. Hampir Samsung. Kamera. Tomerareru you ni natte yaro. Tanoshimi da. Dandan nagaku jikan o tomeru no wa na. Kiyo. Kare. Dio. Roda roda da. Kembali lagi bersama saya, Papi L. Dan Mami L. Hari ini kita mau bermain-main. Belajar jadi ninja. Oh, bukan. Ini ada ide yang sangat original. Wow. Yang kita tiru. Dari Big Family. Oh gitu. Jadi kita akan bermain namanya Brand Roulette. Jadi nanti kita akan mencoba melempar dart ini ke salah satu brand yang kita suka. Nanti kita boleh beli apa aja di toko itu pakai duit lawannya. Kalau aku misalnya dapat Samsung gitu, aku boleh beli apa aja tapi pakai duit kamu pribadi, bukan duit produksi ya. Entar dulu ya. Tanya aku ini Watson sama kamera ini. Jadi, maksudnya apa ini? Kalau kamu yang dapat, kamu boleh ke Watson bisa beli make up gitu kan. Kalau aku yang dapat, aku bisa beli ke toko kamera itu. Ini tuh Watson sama kamera tuh kayak gini gitu. Apa maksudnya Watson sama kamera? Kan alat make up. Apaan Watson itu? Suplemen. Terus tag maksudnya itu dibandingin sama kamera. Bukannya make up tuh. Kalau kamu mau bikin ini kamera, atas sukanya Gucci sayang. Toko emas. Bener juga sih ya. Apaan Watson sama kamera? Terus nomor 2. Iya. Nomor 2. Belum boleh diprotes aja nih. Nomor 2 pakai duit aku sendiri. Aku gak punya duit sayang. Kan kamu ada gaji manajer. Kamu mau lihat gak di tabunganku? Ini kan tinggal berapa? Potong bulan depan, gak apa-apa. Terus nomor 3. Apa lagi? Ini main lempar-lempar gini, ini mah jagonya kamu. Oh, aku baru bisa. Nanti kan diputer. Nah, jadi aku pun gak bisa ngeker. Oke, udah mengerti peraturannya? Oke, dulu dong. Ini sebenarnya aku rancangkan, soalnya aku merasa kayak beberapa kali kita bikin video, aku ngeluarin duit buat orang lain, tapi kayaknya buat aku belum gitu. Tapi kalau diperhatiin di sini ada Electric City, Indomaret, GS, Samsung. Kayaknya banyak kan kado suka semua. Ya ini juga trik saya supaya kamu beliin aku sesuatu gitu. Oh pantas tadi pagi tiba-tiba gua habis mandi tapi lagi dengerin di view kamera. Tapi kan kamu mau Nintendo Switch, apa Nintendo DS, apa semuanya ada di sini, Yum Shop. Electronic City ini ada mixer, ada alat-alat dapur, terus cuci apa segala macam. IKEA kamu tahu lah, Nomad, eh kontrol. Ini enggak tahu apa ini. Ya udah ganti apa? Emas. Toko emas, ya udah. Dah, lebih apa duluan? Emang galau gamre, nanti menang aja dari gunting kertas batu. Ya, aku menang. Satu, dua, tiga. Wah! Apaan lempar itu gue berhenti? Di mana-mana orang lempar. Udah muter lempar. Oke. Aku kan dulu kamu biar aman. Hampir Samsung. Kamera. Tomerareru you ni natte yaro. Tanoshimi da. だんだん長く時間を止めるのはな。キュガレディオローダローラーだ。あこれだ。あやさんです。なんだよ。あれカメラか。あれカメラか。これして、いや。これ、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 Bang. Oke. Kayaknya aku sempat lari. Wow. Watson. Oh, Watson. Watson. Walaupun aku ini tidak jago, tapi aku ini hoki. Ada tangannya. Orang ya buntet udah. Itu hoki. Ya udah kita ke toko emas dulu. Pak. Oke. Pak. Pak. Tiba-tiba Edoza lemas ya. Pak. Tidak sesuai ekspektasi kan. Rasanya dari pagi udah browsing kamera. Temennya
minimal dapat Nintendo Switch kayak apa kayak. Kenapa saya selalu kalah ya di game Sims begini ya? Berarti pemenangnya adalah Dylan. Menang, halo fam, sebelum lanjut nontonnya kasih like dulu ya dan dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan juga notifikasinya untuk update terbaru. Thank you for being you. Oh ini ya kecil banget, gak mau. Apa kamu bilang? Pat, coba di sini. Tolong kasih saya yang paling murah mas. Paling murah, yang paling murah, cincin. Jangan apa namanya? Magnet kulkas. Yang paling murah pokoknya. Paling murah berapa? Ini 399. Paling murah 3 juta, 999. Anting di atas 5. Jangan dong. 3499. Permen aja nih mas. Aduh. Nah, yang penting di toko emas, nggak perlu beli emasnya kan? Berapa permennya? Gratis kok. Gratis. Waduh, hilang kok gratis. Jangan semua kok, toknya habis kok. Kalau sih ada itu. Ini RP 0. Iya. Ini. Itu kan kamu nggak beli, ini kan dikasih ya kan? Beli kan RP 0 kan tadi? RP 0. Yo, benar beli berarti. Cuma tenang aja, aku mau beli sesuatu yang bisa aku pakai. Oke, okay, bagus, bagus. Permen bisa dimakan tiap hari juga. Cari satu. Gak mahal kok, mewah kok. Gitu ya. Tapi yang mewah kan pasti mahal. Gak ada yang mewah murah, gak ada. Permen, Ci. Pak. Udah sayang, aku udah dapat buat kamu. Itu kan karatnya. 14.900. 14 juta. 14.900. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini kan masuk YouTube dipromosikan. Passion Prime Driving World. Pelayanannya mantap. Ada bro siapa bro? Indra. Ada bro Indra. Melayani Anda. Meskipun Anda lihat-lihat nggak beli nggak apa-apa katanya. Baik. Sebenarnya nggak terlalu pengen ke tempat yang gini sih saya. Yang pasar banget yang benar-benar toko emas. Toko yang pasar. Kan? Iya, kalau ini bilang dong kalau mau yang pasar. Bisa itu. Bisa. Langsung. Angkat kita. Oh, dua kali. Ini buat makanan reptil. Oh, kenapa ya? Mau cari emas. Yang paling murah apa kok? Apanya nih, emas atau apanya nih yang kita jual? Yang kita yang dijual di sini yang paling murah. Yang paling murah? Ah. Sayur. Ah, sayur. Pak. Kaktus itu. Kaktus aja. Perjanjian doang, kamu harus beliin aku emas. Enggak ada, perjanjiannya adalah beli sesuatu apapun di toko emas. Kalau toko emasnya kebetulan jual kaktus, berarti boleh beli kaktus. Agak nyesel sih, tahu tadi ditanya aja. Apa? Andikan yang boleh tadi. Kaktusnya dianti kan kalau yang Pak! Pak! Berapa jual kaktus begini? Kilo 35.000. 35.000, gak apa-apa. Kuning putih? Mau kuning. Pak! Pak! Pak. Bantuin doang ah, cepetan. Gini. Ya mau deh. Mau itu? Ya oke, itu kalau dulu belum selesai permainan kita. Kalau lah, jadi di game ini Fajar punya kartu. Dan di sini ada kartu warna hitam dan kartu warna merah. Kalau Kalola dapat kartu warna merah, Kalola boleh beli itu. Tapi kalau Kalola dapat kartu hitam, Kalola harus beli yang ini. Beli yang aku pilih. Kamu tuh ada-ada aja ya. Kalau kamu dapat kartu hitam, kamu beli apa yang aku mau? Okay. Kurang banget sih. Elektronik sih kan ada jual kaktus. Apanya seimbang, yang hitam lebih banyak kan? Enggak. Aku yang kocok aja. Pak. Ayo, aku boleh jadi yang kaktus ya. Jahat banget ya. Cici ngapain? Apa yang belakang-belakang dia itu? Iya cuy, yang cici. Ada kaca. Ayo. Gak boleh dipegang itu, dipegang semua gak boleh. Langsung harus. Kamu tunjuk aku yang buka. Tunjuk, tunjuk ya, tunjuk. Oke. Dan dapat gelang atau kaktus? Gelang. Saya ini hoki orangnya. Dari pagi dia kayak gitu. Orang tadi selain toko emas Indomaret, yeah.
aku nih orangnya hoki, gimana dong? Ini jadi gak ada kong-kong masih kecil. Yang penting ada bunyinya. Biar tiap dong kelincikannya dia kesel. Nah, nanti ya, iya. Saya takutnya pas di electricity saya dapat ipang. Tunggu aja kamu, aku bakal pilih di electricity yang paling murah kamu. Lihat aja kamu. Luar biasa hokinya kalau lalu. Hebat, lalu saya. Koneng-koneng. Cici seneng banget ngeledekin gue. Tiap kali denger koneng-koneng kesel. Ipang. Thank you. Ya, makasih ya. Terima kasih. Ya, kok. Giliran saya. Saya tahu kalau pasti ngincer ya. Oh iya. Iya. Kamera. Bang. Aku kasih tahu dulu. Sebelum jadi orang itu kan hidup dan melakukan sesuatu tuh harus bertahap. Ah. Sebelum kamu punya kamera, kamu harus punya apa dulu gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh yang paling perlu buat kamu sekarang tuh yang paling basic, kabel USB supaya menyambungkan kamera ke laptop. Betul, betul. Untuk menyambungkan kamera ke laptop butuh kameranya. Kok kabel USB gak ada sih? Pak. Ini nyari apa? Gak ada yang sambung. Emang gak ada yang cocok kok gak usah dipaksa. Ngapain sih beli barang yang kamu gak suka? Gak usah. Aku tadi udah ketemu kok yang perlu apa sih nih? HDMI. HDMI ya gak Jan? Waktu itu kita mau syuting kamu nyari-nyari kan. Itu yang perlu aja nih buat syuting. Syuting react biar bisa nyambung dari laptop ke TV. Ya kan nanti nyari kan? Udah yang perlu aja. Kamu kamera udah tuh aja. Tanggung kalau kamu beli yang kayak gini tuh. Mending kamu sekalian beli yang bagus, nanti beli sendiri. Pain beli yang setengah-setengah, ya nggak aja? Udahlah, nggak ada yang bagus. Tanggung, mau beli kamera terus sekalian beli yang bagus di toko kamera. Dapat bonus banyak, pilihan lebih banyak. Beliin aja deh. Kan Kaido suka main game, Kak. Kalau saran Pajor sih, ikan aja, Kak. Pas ya, pas. Galau sendiri, galau sendiri. Gak perlu diapa-apa, udah galau sendiri. Pang, pang. Gimana kalau kita ke Best Denki? Ya, boleh lah. Aku karena kasihan sama kamu ke Best Denki. Toh, paling nanti kamu juga dapat kartu hitam. Jadi saya juga gitu. Kita setara sama Electronic City Best Denki. Pang, pang. Kenapa begini lagi? Gak jauh beda ya? Hah? Jangan bilang kamu mau beli Nintendo Switch. Bang. Kamu tuh gak perlu Nintendo Switch, kamu udah ada PS4. Ngapain? Kamu aja PS4 gak pernah dimainin. Kayaknya sudah menentukan pilihan. Aku sih lagi nyari barang yang aku pilih. Soalnya setelah aku pikir-pikir, aku rasa sih kamu bakal dapat kartu hitam juga. Jadi mendingan aku pilih barang yang buat aku. Antara mixer atau brand maker. Jadi pas kamu gak bisa beli yang kamu mau, aku jadi beli yang buat aku. Kan udah tau juga. Iya, tapi kan gak apa-apa. Dia menemukan celah dalam permainan ini. Apa? Nah, Nintendo Switch. Nintendo Switch. Kamu mana? Antara beli roller rambut atau mixer. Kok gitu sih? Mainannya kan begini. Agak aneh ya. Harus yang kayak ada sering pakai kalau lah. Kaktus. Gua tuh sebenarnya gak sejati ini. Cuman gua tadi dendam aja dia mau pilih kaktus buat gua coba. Coba. Jahat banget kan. Jadi kasihan kayak mau kasih yang bagus dikit. Tapi dikit aja yang banyak-banyak. Ini aja deh. Itu dia. Jadi enggak apa-apa. Jadi aja. Bentar ya. Bagus kan berguna kan barang yang aku beli? Tuh lihat ini tuh ada cetekannya. Jadi kalau enggak dipakai bisa dicetek matiin. Jadi enggak nyala terus-terusan. Nintendo Switch atau perleng? Pak, pak.
Pak. Apa kak? Kasih jeng dong. Dapat perle. Pak. Bukan yang kayak asa loh, bukan yang kayak asa loh. Semoga AdSense-nya balik. Saya beliin istri saya emas, saya dapat perleng ya. Pak. Gagal Nintendo Switch. Kata saya berkaca-kaca enggak? Cuma lemas aja kelihatannya kayak. Karena aku yang salah loh yang bikin game ini siapa ya? Biar kayak ada yang pegang kak, barang barunya kak. Bisa-bisa sakit lagi. Dari beginian mah di warung aja. Mungkin ada yang kasihan sama saya Iba, mau kirim saya Nintendo Switch boleh. Kirimkan ke kantor kita. Gue mendengar terus cing. Digoyang-goyang cing. Gak tahu sih ini episode bakal berlanjut apa tidak. Kelihat dulu Edo kapok apa enggak. Tapi buat kalian yang mau membela Papi L, komenlah di bawah next-nya mau tantangannya. Barangnya apa aja gitu. Terus support Papi L dengan tulis di komen bawah, kasihan dia lu, oke? Okay? Support macam apa itu? Terima kasih udah nonton. Tolong bantuin share video ini supaya AdSense-nya nutupin biaya saya beliin Mami L, emas, dan satu buah perleng. Bergabung dengan keluarga L dengan cara subscribe. Thank you for being you. Ingat, berbagi itu bukan cuma ke orang-orang lain, tapi juga kepada orang-orang terdekat. Saya membelikan Mami L emas, Mami L membalasnya dengan sebuah colokan listrik. Tapi ingat kak, di dalam kabel itu ada tembaga. Iya, di dalam kabel itu ada tembaga. Tembaga itu adalah logam, sama seperti emas ya. Pak. Pak.